Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Trevetelo. This is special perform Arun R18 Audio. Teman-temanku berada, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah ini ketemu dengan Mbah Gotik ya, udah lama sekali, hampir 1 tahun ya nggak ketemu. Alhamdulillah ini ketemu. Bagi teman-teman yang kangen dengan Mbah Gotik karena jarang ngonten ya, karena ditis monet ya sama YouTube, tidak boleh lagi buat konten lagi, kasihan sekali sama Mbah Gotik ya. Dengan ribunya Mas Doni ini, mudah-mudahan diberi kesabaran juga ketabahan ya. Alhamdulillah ini ketemu di Gempol, mau bongkar rosoknya Almini. Oke, juga pencarian yang sangat melelahkan ya, sampai kesasa-sasa tadi. Alhamdulillah ketemu, kangennya sudah terobati. Teman-temanku semua pecinta truk lama, cinta tuh Mbah Gotik ya, atau Gobrak Matic. Oke, mantap jiwa ya, Gobrak menolak punah. Mudah-mudahan Mas Doninya diberi kesehatan, juga kelancaran rezeki, muatan lancar ya. Langsung saja kita review truknya ini, ada penambahan baru apa aja, langsung saja kita review. Alhamdulillah akhirnya ketemu setelah 1 tahun gak ketemu ya ini. Doni Gotik muat apa ini, muat baja kelihatannya. Alhamdulillah, alhamdulillah pada teman-teman semua. Ini Pak Detelo ketemu Mbah Gotik ya, setelah penantian yang lama ini. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Teman-teman juga pasti kangen ini. Oke, setelah penantian yang sangat lama ya, akhirnya ketemu juga ini. Mbah Gotik. Ini Pak Detelo mau mereview ya, ada apa aja ini. Nah, ini tampilan depannya ini, mantap jiwa, mending. Nah, teman-temanku semua, ada yang tahu juga ada yang enggak ya. Nah, ini penambahan barunya Fuso, ada tulisannya Fuso, juga ada logonya Mitsubishi ini. Ya kalau ini yang lama ya, Anas KG YouTube. Nah, ini tampilannya Mbah Gotik ini luar biasa, biar tua menolak punah ini. Boys, orangnya lagi di warung ya ngopi. Nah, sama ini baru ya, untuk lampu kotanya baru ini, putih. Keren juga ya kalau warna putih, aslinya itu warna merah ya. Ini lampunya dua. Alhamdulillah ini katanya Mas Doni ini rame ya muatannya ini, jadi jarang ketemu ini, 1 tahun ini baru ketemu. Sama Mbah Gotik ini, Gobrak Matic ini ya, ini channel yang dulu ini, Fahri Kesit CNN. Kalau channel sekarang Doni Gotik CNN, karena yang pertama itu nggak tahu ya, nanti kronologinya saya tanyakan ke Mas Doninya langsung, kenapa bisa di dismonet ya. Untuk ban depannya baru ya, mantap jiwa Mas Doni.
ukuran banyak 900 depannya, 900 masih. Ini ya, ada lampu variasinya. Lampu kolongnya juga ada ini. Nah ini knalpotnya ini. Keren ini knalpotnya. Knalpotnya terbeda di dunia ini. Ini 4 tim ini yang paling ujung ini. Untuk pengamannya masih kayak dulu ya ini. Ini kulu-kulu ini. Kulu-kulu. Belum dicuci, untuk banyak mantap ya, orsinil ini. Mantap jiwa Mas Doni. Wildop-nya. Laba-laba. Untuk yang depan ini kok nggak ada ya, mungkin hilang ya wildop-nya. Ini saya review ulang ya, dikarenakan ada penambahan variasi. Nah ini untuk kepetan yang belakang ya, udah dilas semua, udah diperkuat semua, mantap ban serepnya. Ini muatnya anti air ya, jadi bocor nggak masalah, bocor kayaknya muat baja. Kita lihat tampilan belakang. Muat baja. Tinggi ya muatannya. Kayaknya berat ini, berapa ton ya. Untuk lampu belakangnya udah diperbaiki ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah rezeki, tambah sukses Mas Doni. Udah diperbaiki, udah tambah lampunya juga, lampu variasi. Tak tempeli stikerku ya, stiker Travel Telo. Kita lihat tampilan sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Nah ini. Kepetannya sampai kengser lemah ya. Untuk sebelah kiri banyak juga baru ya, Mas. Mantap Mas Doni ini. Luar biasa ini. Semoga tambah sukses Mas Doni. Banyak baru semua ya, ternyata. Ini udah lama nggak ngonten ya. Dikarenakan ini Mas Doninya males karena udah nggak di YouTube lagi katanya. Nanti saya tanya-tanyakan ya, ini wildopnya ini. Hancur wildopnya. Ban depan juga orsinil ya. Oh ya, untuk ban belakang berapa ya? Ban belakang 1000 ternyata BS ini, mantap ini. Waduh, baknya kok jebol ngono Mas Doni, baknya kok jebol Mas Doni. Waduh, kita lihat tampilan belak depannya lagi ya. Mbah Gotik ini banyak yang tanya ya, kalau nempelin kepetan itu di mana ya? Ini saya tunjukkan. Ini dilas ini ya. Dilas ini sama di tengah ini. Sama itu ya. Nah ini dilas. Jadi ini ikut di bumper depan ya, yang ini. Yang tengah ikut sasis. Nah itu ikut sasis, oke? Jadi paham semua ya. Terima kasih banyak yang selalu mendukung juga menonton channelnya Travel Telo. Mantap, Mbah Gotik, Gobrak Metik menolak punah. Biar tua yang penting rezekinya mudah, lancar, oke? Juga dibawa kemana-mana, selamat sampai tujuan.
tidak ada kendala suatu apapun. Amin. Semoga sehat selalu Mas Doni, juga muatannya lancar ya. Keren ya. Jadi cukup sekian review dari Mbah Gotik. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ini udah lama kangen sama Mbah Gotik. Alhamdulillah ini ketemu di daerah Gempol. Gempol. Mau bongkar ini. Masih nunggu antrian. Kayaknya Almini ini, muat Almini ini. Almini yang rosok itu. Jadi alhamdulillah teman-temanku semua sudah terobati ya kangennya sama Mbah Gotik karena jarang konten ini. Alhamdulillah ini ketemu. Mudah-mudahan kangennya terobati pada teman-temanku semua, juga Pak Detelo. Ini Pak Detelo mau ngopi ya, mau nyamperin Mas Doninya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dukung terus channelnya Trepetelo ya. Dengan cara di like, subscribe, juga di komen, juga di share, bagikan pada teman-teman. Biar Pak Detelonya ini tambah semangat buat konten-kontennya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta Tugrampus.